Pada tahun 2020, Realme menggunakan Snapdragon 662 untuk Realme 7i. Jadi untuk tahu anda, Snapdragon 662 ni bukanlah difokuskan untuk gaming, tapi Realme still lagi tambah dekat Realme 7i ni. Jadi kita nak test jugalah macam mana kalau kita nak cuba main game dekat Realme 7i. Ha, manalah tahu dia ada grafik tinggi-tinggi ke apa-apa kan. Jadi dekat sini kita nak test macam mana prestasi dia kalau kita push juga Realme 7i ni untuk bermain game. Jadi dalam test kali ni saya tak akan clearkan RAM sebab dia punya RAM ialah 8GB, memang besar gila-gila punya. So dekat sini saya juga akan pakai SIM card. Okay, saya tak pakai Wi-Fi kerana tengok kat sini dia 4G 3 bar. Okay lah kot kan. Jadi kita akan setkan brightness paling tinggi kat sini. Okey dah cun. Kita punya battery percentage dah 30%. So kat bahagian belakang kita akan clearkan, so tak ada sebarang app. Jadi kalau kita tengok kat sini, ini antara game yang saya akan cubalah. PUBG Mobile, Asphalt 9, Mobile Legend, Tera Genshin Impact, Honkai Impact, Call of Duty, PES 2020 dan juga Free Fire. Jadi kita akan mula load game ni dengan PUBG Mobile. Jadi jom. Jadi sekarang kita berada dekat laman utama untuk PUBG Mobile. Okey, first kali kita tengok setting yang ada kat sini. Ni macam nak tengok grafik yang ada ialah balance dan juga medium. Okey, kita tak boleh gunakan HD. Untuk smooth kita boleh gunakan low, medium dan juga high. So saya akan guna paling tinggi, balance dan juga medium frame rate. Okey, cun. So sekarang kita akan main satu game dekat sini. Okey, saya akan cuba benda yang saya sukalah, Domination Arena. Okey, jom kita mula. Jadi kita berada dalam arena PUBG Mobile. Nampak gayanya untuk main game ni, nampak smooth lagi, tak ada nampak macam lagging ke apa kan, frame drop pun tak nampak lah. Jadi kita akan cuba cari kita punya enemy untuk tembak-tembak. Tengok okey ke tak. Jadi nampak gayanya saya main ni, saya tak nampak lah macam ada frame drop ke kan. Dia punya frame per second dia agak stable lah kat sini. Itu yang best tu. So kita akan cuba cari enemy. Okey. Okey. Nice. So kita nampak enemy, kita cuba tembak. Ah, mantap. Dapat 2 kill lah. Mantap. Okey lah ni dia punya grafik. Ah, satu lagi. Oh, cantik lah. Walaupun grafik dia tak tinggi tapi nak main game tu smooth lah. So untuk santai-santai tu okey lah kan. Jadi saya akan main game ni sampai habis. Okey, rasanya cepat habis kot ni. So mungkin tak apa panas lah kat sini. So satu benda yang saya nak cuba ialah dia punya gyro. Jom kita tengok. Okey, kita ada gyro dah kat sini. Sekejap, basic rasanya. Okey, gyroscope always on. So saya nak test gyro. Okey, 1, 2, 3. Ah, nampak gayanya punya gyro agak sensitif kat sini. So tak payah nak macam setting ke 300 ke apa kan. So bila anda on ni, gyro dia agak sensitif. So tak ada masalah lah nak main dengan gyro. So kita tutup gyro. Jadi untuk main PUBG, bagi saya tak ada masalah yang besar kat sini. Anda boleh main PUBG. Cuba kalau nak main PUBG kat sini, grafik dia tak tinggi lah. Itu je lah yang anda boleh tahu. Tapi smooth lah, itu yang bestnya. Okay, mantap. Kita dah dapat satu domination. So saya akan habiskan game ni dan kita tengok macam mana suhu dia. Yes, menang juga. Ho, mantap mantul. Okay. Oh, MVP. Hai. Okay, kita tengok kita punya suhu. Okay, first kali kat bahagian depan. So suhu kat bahagian depan dia akan berlegar sekitar 40. Okey, macam mana tengok kat bahagian skrin kita, 40.5 macam tu. Okey. So kita pusing kat bahagian belakang, tengok suhu dia macam mana pula. Okey. So suhu kat bahagian belakang nampaknya lebih panas daripada depan. Kita ada sekitar 41 macam tu lah. Okey, boleh dikatakan boleh tahan lagi lah. Kalau dia capai 45 tu mungkin ada something wrong. Okey, tak apalah. PUBG mungkin grafik tak tinggi kan. Biasalah tu. Kita cuba Asphalt 9 pula. Okey, belakang tak clear RAM tau. Jadi sekarang kita berada dalam game Asphalt 9. Kita tengok grafik yang saya gunakan ialah grafik paling tinggi, iaitu high quality. Okey, cun, semua dah okey. Jom kita race satu game tengok. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kita berada dalam lita untuk Asphalt 9. Ha, yang ini susah sikit lah. Okey, kita akan cuba. Alright. So nampak gayanya grafik dia walaupun grafik tinggi boleh main lagi. Okey lagi sekarang. Okey, kita akan cuba. Ha, mantap. Tapi itulah, makin lama nampak gayanya dia punya grafik makin teruk lah pula. Tadi okey, awal-awal smooth. Okey, mungkin dia dah panas kot. Kita akan tengok sekejap lagi panas ke tidak atau macam mana. Kita tengok. Nampak gayanya makin teruk dia punya grafik tu makin lama. Anda boleh tengok, saksikan sendiri. Okey, awal-awal tadi okey tau. Ni sekarang dah intense nampak gayanya, tak boleh main lah macam ni. Jadi kalau nak main Asphalt 9, saya sarankan dah guna grafik yang biasa lah. Makin lama dia teruk sikit. So mainlah dengan grafik normal ataupun grafik yang rendah kalau nak main Asphalt 9 lah. Okey, tinggi sangat memang hancur lah grafik dia. So, macam nak tengok, memang grafik dia intense kau-kau punya untuk mood ni. Memang gila-gila punya nak main. Boleh nampak lah dia tersekat kat skala 6.
Alam, habis dah geng, nak habis dah. Nak habis ni pun susah. Nampak percikan air pun dah tak natural lah percikan air dia pun. Oh, mantap mantul. Okay, kita dah habis game Ospat 9. Wih, teruk punya grafik dah. Tak apa, kita tengok kita punya suhu kat depan. Suhu kita ada ialah sekitar 41.6. Okay, 42 paling tinggi kita dapat sekitar tu lah. Okay, so okay lagi kat bahagian screen. Tengok kat bahagian belakang, kita ada suhu yang lebih panas ke ataupun lebih kurang. Pakaiannya lebih kurang dekat bahagian belakang ni sekitar 42.3, 42.1. Okay lah, saya ingat grafik dah intense, dia lagi panas. Takpe, takpe. Okay, takpe. Realme 7i. Sekarang kita nak cuba game Mobile Legend Bang Bang. Alright, jom. Jadi sekarang kita berada dalam game Mobile Legend Bang Bang. Kita tengok. Okay, kita tengok kita punya setting lah kan. Jadi sekarang kita berada dalam game Mobile Legend Bang Bang. Kita tengok setting yang kita ada ialah kat sini grafik paling tinggi, high saja, dan kita tak ada HDR. Kita tengok macam mana satu game untuk brow. Jadi kita berada dalam game Mobile Legend, grafik yang saya gunakan. Okay, tengok sama-sama. HD mode on, grafik paling tinggi, high. Okay, kita main satu game brow. Alright, nampak gayanya buat masa sekarang. Okay kot eh, jangan lupa tengok lah. Okay, saya rasa sebenarnya ada lagging sikit. Dia punya frame per second dia tak berapa nak orang kata smooth sangat. Saya cuba untuk dapatkan yang terbaik kat sini. Macam mana nampak dia punya grafik tu boleh main tapi tak cantik sangat. Dia macam ada kekurangan sikit. Tapi tak apalah, saya rasa masih okey lagi lah sebab dia merupakan sebuah mid range yang lower class sikit. So grafik macam ni boleh lagi lah, still lagi acceptable. Tapi anda perlu tahu jugalah, ini bukannya sebuah peranting untuk gaming. Jadi biasalah grafik yang tak cantik sangat ni, tak apalah, kita boleh maafkan lah. Saja je nak cuba macam mana kalau push dengan yang paling tinggi sekali dekat sini dan nak tengok macam mana suhu dia. Jadi saya akan main game ni sampai habis dan tengok macam mana dia punya prestasi dan juga suhu. Adakah panas? Adakah sejuk-sejuk macam tu je? Jom. Oh, menang. Oh, menang. Mantap. Okey, tengok suhu dia macam mana dekat bahagian depan. Okey, kat bahagian depan kita ada suhu sekitar 42, 40. So, kita dah menang. Kita tengok macam mana suhu untuk Mobile Legend Bang Bang. Okey. So, macam mana tengok kat sini suhu dia sekitar 41.3 macam tu, 41.4. Okey. Kat bahagian belakang pula, kita tengok suhu dia macam mana. Sekitar 41.5 macam tu jugalah. So, lebih kurang je. Jadi, pendapat saya untuk main Mobile Legend ni okey jugalah. Haha, sekarang kita nak test game Free Fire. Jom. Jadi kita berada dalam game Free Fire. Alright, cantik. Jom tengok setting yang ada kat sini. Kita akan gunakan grafik Ultra. Kita akan gunakan semua yang ada kat sini, semua tinggi-tinggi, dan jom kita mula satu game. Start. Jom. Jadi kita dah mendarat dalam game Free Fire. Ha, ini grafik yang paling tinggi saya boleh main. Setakat sekarang nampak gayanya semuanya cun, berjalan lancar lagi. Tak apa, kita kutip dulu barang-barang dan kita cuba cari dulu kita punya enemy. Jom. Nampak gayanya okey kot nak main Free Fire ni. Nampak kita dah jumpa enemy. Okey. Nah, ni lari pula enemy tu. Kita nak tembak dia. Kita cuba tembak depan-depan pula nak tengok okey ke tak. Okey, alright. Mana dia? Hilang. Oh, tu dia. Cuba tembak macam ni. Oh, nice. Okay, not bad. Jadi untuk game Free Fire ni saya tak nampak masalah. Anda boleh main dengan lancar lah. Okay lah nak main Free Fire. Jadi saya akan main game ni sampai habis dan kita tengok macam mana suhu dia. Itu pun penting juga tu. Alamak geng, terciduk geng. Kita tengok kita punya suhu. Okay, kat bagian depan kita ada suhu sekitar 44.6. Oi, panasnya Free Fire ni. Serius lah. Memang betul-betul ada fire kat sini kot. Okay, kita ada suhu yang panas berbanding game-game lain, 44.6. Jadi kat bahagian belakang nak tengok suhu dia sekitar 45.9. Wih, serius lah, Free Fire betul. 46 tadi paling tinggi saya dapat, sekitar 45 ke 46 jugalah Free Fire ni. Wow, mengagumkan. Walaupun gameplay dia nampak smooth tapi dia punya suhu agak tinggi dekat sini. Free Fire. Sekarang kita test PES 2020. Ha, tengok macam mana. Maafkan saya, rupanya PES 2021. Ha, dah naik dah tahun baru 2021. Okey, tak apa. Tengok video setting kita ada kat sini. Kita akan gunakan paling tinggi, high dan juga frame rate 60 frame per second. Okey, cun, jom kita set up jap. Jadi sekarang kita berada dalam game PES 2021. Okey, kita cuba tengok ini grafik paling tinggi saya gunakan. Nampak gayanya boleh main PES 2021 dengan agak lancar. Not bad. Nice juga macam mana tengok grafik dia. Control pun okey kat sini. Cuma nak tahulah macam mana dia punya suhu. Itu pun penting juga bila main game kan. Kalau
awal lama-lama panas tak best lah. Jadi kita nak cuba jaringkan gol boleh tak? Oh tidak, tak boleh. Alamak, keluar peranti tiba-tiba. Serius lah Realme. Aduh, maaf ya, kita sambung balik. Jadi macam tengok dia punya grafik, boleh katakan memang lancar kat sini. Saya nak cuba jaringkan gol daripada tadi, tak lepas-lepas lagi. Tapi okey lah nak main game kan, okey lah untuk PES 2021 lah. Tapi kita ada beberapa game yang kurang lancar tadi. Sekejap lagi kita akan rangkumkan dalam satu sesi. Jangan risau sebelum habis video ni. So dah nak habis. Okay, nice nice. Nampak gayanya setakat saya main tak nampak ada frame drop yang teruk sangat pun. Okay lah nak main game bola PES 2021 ni smooth lah. So saya akan habiskan, ada berapa minit lagi. Okay cun. Alright alright, sikit lagi sikit lagi. Come on lah. Alright, so kita dah menang. Oh tak ada lah menang, seri lah. Okay tak apa, kita tengok kita punya suhu. Oh, kita punya suhu dekat bahagian depan kita ada sekitar 43.4. Okay, 43 macam tu. Boleh lah, agak panas jugalah. So kat bahagian belakang pula kita tengok macam mana. Okay, 43 macam tu lah. Dia sebenarnya agak normal lah sekitar 43 tu, tapi boleh rasa panas kat bahagian belakang. So settle untuk game PES 2021 Call of Duty pula macam mana. Ah, jom tembak-tembak kejap. Jadi kita berada dekat COD Mobile. Okay, tengok kita punya setting ni yang ada dekat sini. Okay, setting kita ada, kalau low kita boleh gunakan high, medium, high, high pun high, very high pun high juga. Jadi kita akan cubalah grafik paling tinggi kat sini, grafik quality very high dan juga frame rate high, dan kita onkan apa yang ada kat bawah ni. Okay, dan macam nak tengok kita punya resource kat sini pun kebanyakan dah download, cuma satu ni je belum download habis lagi. Saya akan habiskan ni dan kita akan mula satu game. Jadi team deathmatch, saya main rank ni. Okay, harapnya tak ada masalah lah main rank kan. Okay, kita tengok macam mana dia punya grafik. Nampaknya awal ni okey lagi, cuma dia punya frame tu, frame per second dia tak berapa stabil lah, kurang sikit lah. Jadi kita akan cuba cari enemy. Okay, nampak gaya nampak enemy. Alamak, lari. Dengan grafik yang tinggi ni saya rasa macam kurang berpuas hati. Kalau nak main better lah guna grafik yang rendah lagi. Yang ini macam tak cantik tau grafik dia, macam ada frame drop yang tak berapa okey. So saya tak sarankan kalau nak main COD Mobile dengan grafik tinggi, gunakan grafik biasa sudahlah. Okey, macam nak tengok saya cuba tembak ni. Okey, nampak gaya dia macam oh dah mati punya, patutlah. Jadi kita test sekali lagi kita punya grafik, kita cuba hunting kejap. Nampak gayanya, oi smoke lah pula. Okey, nampak gayanya dia bukan apa tau, dia kurang sikit lah. Jadi saya sarankan sangat gunakan grafik yang rendah-rendah je kalau nak main COD Mobile. Grafik tinggi very high walaupun ada tapi kurang smoke. Tak apa, saya akan habiskan game ni dan kita tengok macam mana dia punya suhu dekat last kali. Nampak gayanya game macam nak habis ya. Oh dah habis lah game. Boleh lah kalah, nak buat macam mana kan. Aduh, rank kalah pula. Tak apa, tengok suhu dia macam mana. Jadi suhu kat bahagian depan kita ada sekitar, oh yang ini lebih kurang panas macam game Free Fire. Ha, Call of Duty pun ada api kot ni. So suhu dia sekitar 44.2.1. Okay, kat bahagian belakang pula kita tengok sekitar 43.8. dia sejuk sikit kat bahagian belakang lah. Okay, nampak gayanya dia macam kat sini bahagian chipset dia mungkin panas lah, 43.3. so untuk main COD Mobile ni tak digalakkan sangat, kecuali anda gunakan grafik yang rendah. Sekarang Honkai Impact. Ha, satu game yang bergrafik tinggi juga ni. Jadi sekarang kita berada dalam game Honkai Impact. Okey, sebelum tu ini kita try dulu. Okey, home. Okey, tengok setting yang ada dekat sini. Alright. Jadi setting video kita akan gunakan setting quality 4. Okey, ini untuk test lah sama ada dia panas atau tak kan. Okey, kita pergi kat home dan kita main satu game. Jadi kita berada dalam game Honkai Impact. Jom tengok okey ke tak. Nampak gayanya boleh tahan ni. Okeylah, not bad lah grafik dia. Okay, nampak gaya kita try-try dulu. Okay, mantap-mantap. Grafik yang mantap buat semasa sekarang. Tak nampak ada macam lagging ke apa. Okay lagi. Macam ni nak main Honkai Impact rasanya okey kot. Ha, tak ada masalah yang orang kata macam mungkin ada masalah kritikal ke. Tak ada lah, tak nampak lagi lah. Sekarang okey lah, macam ni cun. Jadi kita akan mungkin melawan boss bila-bila masa saja daripada sekarang. Jadi kita tunggu je lah, tengok macam mana. Warning datang, warning datang. Kita nak bertemu boss. Nampak gayanya harapnya boss tak ada lah
akan menjejaskan grafik. Nampaknya okey lah nak main. Not bad lah untuk Honkai Impact. Jadi dah habis satu game kita untuk Honkai Impact. Tengok suhu dia macam mana. Harap tak panas walaupun grafik dia semua. Jadi kat bahagian depan kita ada suhu sekitar 44 juga. Wow, ini antara yang game-game panas ni. Okey. Kita pusing pula kat bahagian belakang. Kita ada suhu sekitar 44 juga 0.5. Tapi dia panas sikit lah daripada yang depan tu. Okey, tak apa. Kita akan pusing ke bahagian lain pula. Dan kita ada game terakhir kita iaitu Genshin Impact. Haa, game baru kita. Jadi sekarang kita berada dalam game Genshin Impact. Okey, kita tengok setting yang kita ada dulu kat sini. Okey, nampak gayanya quality grafik low. Jadi kita akan cuba pergi ke highest. Rasanya oh, highest memang memang jam. Kalau highest memang jam pun ni. Tu lah macam nak tengok lah dia punya highest. Ui, teruk sangat lah kan. Jadi kalau nak main Genshin Impact bukan highest ya. So kita tengok grafik apa yang kita boleh main kat sini kan. Jadi macam disarankan dekat sini, kalau nak tengok, kalau saya guna lowest, okey, lowest boleh katakan smooth untuk dia punya performance. Kalau saya setkan kepada low, okey, smooth lagi. Saya setkan kepada medium, boleh katakan balance. Dan kalau saya setkan kepada high, dia agak overclock lah. So saya akan cari yang orang kata balance, iaitu medium, dan kita cuba tengok jalan-jalan. Jadi kejap lagi kita akan tengok dia punya grafik. So untuk medium ni boleh dikatakan okey lah nak main kan. Jadi kita nak cuba jap. Sebabkan saya punya level ni rendah-rendah lagi, jadi tak dapat lah nak test grafik yang padu-padu sangat. Tapi still lah saya akan cuba nak dapatkan intense grafik je. Macam mana nak tengok kat sini, saya melawan makhluk air ni. Nampaknya okey, makhluk air ni tak ada masalah sangat. Okey kot. Jadi macam nak tengok, inilah balance. Dan anda boleh nampak lah ada tersekat-sekat di skala 6 buat masa sekarang. So balance dia agak mengecewakan sikit. Jadi saya tak galakkan nak guna balance. Okey, kita cuba turunkan sedikit grafik. Tengok grafik yang orang kata smooth kat sini, saya boleh gunakan low lah kan. Kita cuba low, tengok cantik tak. Jadi kita cuba low sekarang. Untuk low, okey lah, low boleh lah, not bad. Dia macam tengok saya masih lagi gunakan grafik low. Dan anda boleh tengok lah, dia sebenarnya tak smooth sangat. Yelah, ini bukan sebuah peranti, bukan untuk gaming. Jadi rasanya Genshin Impact ni agak highest jugalah. So untuk grafik yang lowest pun boleh katakan dia boleh main, tapi tak cantik lah grafik dia. Macam mana tengok, dia punya frame per second dia tak berapa stable lah kat sini. Boleh main je lah. Jadi macam mana tengok, inilah story mode pun nampak dia punya grafik gerakan pun tak smooth. Jadi kalau nak main juga, saya sarankan gunakan grafik yang paling lowest sekali untuk Genshin Impact lah. Dan saya tak sarankan pun peranti ni untuk gaming. Jadi tengok suhu kat bahagian depan ni macam mana. Okay, suhu kat bahagian depan nampak gayanya panas juga game ni. 43 macam tu juga kat bahagian skrin. Kita check kat bahagian belakang, kita ada suhu sekitar 43.7 macam tu lah. Okey, 44 paling tinggi. Agak panas juga untuk Genshin Impact. Jadi jom kita simpulkan segala game yang saya dah main untuk Realme 7i. Okey, first kali PUBG Mobile tak ada masalah, boleh main tapi grafik tak tinggi. Aspartnai ada masalah kalau anda gunakan grafik tinggi. Jadi saya sarankan guna grafik biasa saja, sebab intense dia memang boleh nampak lag kau-kau punya. Untuk Mobile Legend, dia punya frame per second tak smooth. Okey, Free Fire, Free Fire okey. Cuma Free Fire ni agak panas sikit waktu anda main tu. Sama juga macam PES 2021. Tapi PES 2021 tak panas sangat lah macam Free Fire. Call of Duty still boleh main, tapi grafik tak apa cantik sangat. Dan dia masih lagi nampak ada frame drop. Nak main Call of Duty, saya sarankan grafik yang rendah sahaja. Honkai Impact okey, smooth. Dan last sekali lah Genshin Impact. Genshin Impact saya sarankan kalau nak main jugalah, terpaksa nak main ke apa kan, nak gunalah grafik paling low sekali. Tapi saya tak sarankan untuk anda main Genshin Impact dekat Realme 7i. Jadi apa pendapat anda tentang peranti Realme 7i ni? Apa kata tinggalkan komen dekat bahagian bawah. Saya rasa macam kurang sikit lah untuk gaming. Yalah, Realme 7i ni bukanlah dikeluarkan untuk seorang gamers, tapi Realme 7i ni lebih kepada peranti untuk orang-orang bekerja, office ke apa, sebab bateri dia agak tahan lama juga. Jadi tinggalkan pendapat anda di bahagian komen di bawah. Dan macam biasa, jangan lupa like, subscribe dan juga share. Terima kasih. Jumpa lagi.